siang saudara-saudara sekalian, para aktivis pembela kemanusiaan dan para demonstran. Pertama-tama saya mau menjelaskan kepada semua yang hadir di sini, melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah tanggung jawab pemerintah Indonesia. Permintaan kami adalah hapus sistem agensi swasta, harus memperlakukan sistem pemerintah ke pemerintah. Kami berharap pemerintah Indonesia melihat masalah dan penderitaan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, membantu mereka lepas dari cengkraman dan pengontrolan sistem agensi oleh dua pihak, agensi Indonesia dan agensi Taiwan. Indonesia telah mengirim pekerja migran untuk bekerja di luar negeri selama 30 tahun. Setiap pekerja migran yang bekerja di luar negeri dibebani setumpuk biaya agensi yang sangat besar. Biaya tersebut dibagi menjadi dua bagian. Salah satunya adalah biaya agensi yang dilegalkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu sekitar 13,5 juta rupiah sampai 18 juta rupiah. Jumlah ini tidak boleh dibayar secara tunai, harus lewat pinjaman. Selain itu juga, pemerintah, agensi, dan pekerja migran menyadari bahwa selain membayar biaya agensi yang legal, pekerja migran juga harus membayar lagi biaya agensi yang ilegal. Betul tidak? Betul! Biaya tersebut sekitar 45 juta rupiah. Betul tidak, teman-teman? Agensi yang tidak memberikan bukti pembayaran kepada pekerja migran, betul tidak? Yang mengakibatkan pekerja migran tidak bisa dan tidak ada jalur untuk mengadu, benar tidak? Setiap orang mengetahui ini, termasuk biaya agensi ilegal. Tetapi selama 30 tahun pemerintah Indonesia sama sekali tidak ada melakukan tindakan apapun, melainkan membiarkan agensi terus-menerus mengeksploitasi hasil keringat para pekerja migran, dan biaya tersebut meningkat secara bertahap dari 27 juta rupiah sampai 45 juta rupiah. Pemerintah Taiwan dan pemerintah Indonesia pernah berbincang secara komprehensif untuk mendorong sistem pemerintah langsung dari pemerintah ke pemerintah. Tetapi menurut keterangan pemerintah Taiwan, perbincangan itu ditolak oleh pemerintah Indonesia. Karena menurut pemerintah Indonesia, sistem perekrutan langsung tidak terjamin terhadap pekerja rumah tangga atau pekerja perawat. Kami berharap pemerintah Indonesia memberikan keterangan yang jelas di manakah ketentuan ini. Dan kami ingin bertanya, apakah pemasukan pekerja rumah tangga melalui agensi sudah terjamin? Sudah terjamin? Mengapa harus melewati agensi? Kenapa pemerintah tidak membentuk jalur perekrutan langsung yang baik demi untuk menjamin semua pekerja rumah tangga yang bekerja di Taiwan? Kami berharap pemerintah Indonesia melakukan tanggung jawabnya terhadap pekerja migran dan jangan dilemparkan lagi ke agensi. Biarpun agensi di Indonesia maupun agensi di Taiwan, eksploitasi dan pengontrolan agensi swasta merupakan penderitaan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia. Sebenarnya,
kami telah mengetahui bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan telah menandatangani perekrutan langsung pemerintah ke pemerintah. Pekerja di Korea Selatan tidak perlu melalui agensi. Dan juga, betul tak? Betul! Dan tidak perlu membayar biaya agensi. Ini telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia bukan tidak dapat melakukannya. Pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri bukan hanya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu juga memberi kontribusi yang sangat besar untuk pendapatan negara. Betul tidak, teman-teman? Hapus agensi! Selain itu juga, melihat dari statistik tahun 2015, pekerja migran Indonesia di luar negeri mengirim uang ke Indonesia sebanyak 10 miliar 500 juta dolar Amerika. Ini merupakan urutan keempat dari seluruh dunia. Benar tidak, teman-teman? Benar! Bangga tidak? Tidak! Maka dari itu, pemerintah Indonesia tidak sepatutnya membantu pekerja migran Indonesia yang berjuang di luar negeri untuk menyediakan saluran pekerjaan yang tidak lagi dieksploitasi oleh agensi. Benar tidak? Benar! Terakhir, kami mengharapkan pemerintah Indonesia untuk mendengarkan suara pekerja migran Indonesia. Hapus sistem agensi swasta. Hapus. Dan harus berlakukan sistem pemerintah ke pemerintah. Hapus. Hapus sistem agensi swasta. Hapus. Hapus sistem agensi swasta. Hapus. Harus berlakukan sistem pemerintah ke pemerintah. Hapus. Harus berlakukan sistem pemerintah ke pemerintah. Hapus. Harus dibagi. Acara selanjutnya, kita mengundang pekerja migran Indonesia yang mewakili organisasi Voter Center untuk menyampaikan pikiran dan pendapat mereka tentang adanya sistem agensi swasta. Kepada teman kami mengundang ke depan. Uh,